Dalam sidang tahunan MPR, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, ditunjuk untuk memimpin doa. Dalam doanya, mantan Menteri Informasi dan Komunikasi era Presiden SBY itu berharap agar berat badan Presiden Jokowi bertambah. Ya Allah, ya Mutakabbir, beri petunjuklah para pemimpin-pemimpin kami. Bimbinglah mereka agar senantiasa istiqomah di jalanmu, ya Allah, yang lurus. Beri petunjuklah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Gemukkanlah badan beliau, ya Allah, karena kini terlihat semakin kurus. Padahal tekad beliau dalam membangun bangsa dan negara ini tetap membaja untuk maju terus agar menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami lihat beliau kurang waktu untuk beristirahat. Setiap hari pasti capek dan lelah. Limpahilah beliau dengan kesehatan dan kekuatan dalam